ada tidak ada apa-apa di jalan, tujuan dan selamat. Yuk, doa silakan. Tutup kabut. Kalau panen nih. Oke. Oke, kita sudah nyampe di pintu gerbang Bromo. Kita naik lagi, turun lagi, baru Ranupani. Nanti kita akan ke sana lagi. Ya. Tapi menanjak dan menantang. Kita istirahat. Ini kita jalan dulu. Maksudnya biar adem. Agak dingin dulu. Wes. Mari kita lanjut lagi. Dan mana tetap di sini. Daftar dulu. Tinggal fotokopian sama bukti transfer. Kita sudah nyampe di Ranupane. Teman-teman jangan lupa perlengkapannya, siapkan KTP, fotokopi KTP, lalu bukti fisik transfer, lagi berkas-berkas pada daftar online, karena kalau tidak lengkap nanti disuruh melengkapi. Seperti yang tadi, bukti transfernya kelupaan. Dari toko yang bisa ngeprint foto bukti transfernya. Jadi nunggu lagi. Standar minimal yang dilakukan di sini adalah satu orang satu sleeping bag, tenda sesuai dengan kapasitas, logistik cukup untuk beberapa hari, dan bagi yang puncak wajib pakai sepatu. Itu adalah standar minimal yang dilakukan di sini. Kalau misalkan nanti di akhir session pas pemeriksaan ada yang kurang salah satunya saja, mohon dilengkapi terlebih dahulu, karena kami tidak akan merekomendasikan bagi pengunjung yang tidak sesuai dengan standar. Sekali lagi, ini bukan demi kami, ini semata-mata demi keamanan dan demi kenyamanan pengunjung itu sendiri. Itu main buang limbah, sisa makanan dan yang lainnya itu langsung ke danau dengan alasan kasih makan ikan.
ikan di sana tanpa kita kasih makan pun masih hidup. Jadi tolong dengan alasan apapun jangan cemari air yang ada dalam kolong karena tersebut kita konsumsi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bagi pengunjung yang melakukan aktivitas yang menggunakan air, misalkan cuci peralatan masak, cuci muka, sikat gigi, ambil air wudu, bahkan mau mandi pun dipersilahkan, tentu ada tata caranya tersendiri. Caranya bagaimana? Ambil air di danau pakai botol air mineral, jangan pakai nesting ataupun alat masak yang lainnya karena biasanya nesting ataupun alat masak masih mengandung minyak. Setelah ambil air, nanti dibangun jauh sekitar 10 sampai 15 meter, nanti gali tanah di sana, lakukanlah aktivitasnya di sana. Nanti sisa makanan, sisa minyak, sisa sabun, dan sisa zat kimia yang lainnya nanti langsung ditimbun di sana. Nanti biarkan tanah akan melakukan proses penyaringan air, dan air tersebut kembali lagi ke danau dalam kondisi bersih dan kita konsumsi. Jadi sekali lagi, tolong jangan cemari air yang ada di bolong itu secara langsung karena air tersebut kita konsumsi. Tisu basah tidak boleh dibawa ke atas. Ya. Ke bawah ini enak-enak perbuat gua lapar bener baru makan sekali doang ya oke tadi sudah dari pendaftaran checking pendaftaran lalu briefing karena boh sarapan oh iya Rano Kumbolo perkiraan 5 jam sekarang jam 4.13 sampai sana jam 9 4 gak? 9 oke kita bismillah iki nantok sing mau durung berangkat tembungane liyane belum si bagian mereka tadi briefingnya banyak orang tapi tahun yang berangkat mungkin yang pertama oke okay. Lumayan ada ya semangat ya bang ya semangat ya sampai samit bang. Wah, telu nek sampai. Telu nek wafat iki. Ketemu apa? Sampai 1 jam lebih. Karena maklum pendaki pemula. Jadi banyak-banyak berhenti. Iya, iya. Dan juga tanpa persiapan. Di kepala sukunya malah belakang sendiri. Lepar. Belum nyampe. Kepala suku. Eh, nanget ngisor. Teman-teman. Halo. Sip. Oke. Targetnya malam ini harus bisa nyampe Rano Kumbolo. Sekarang jam 17.43 sudah mau petang masih mau ke pos 2 suasana pos 3 sini ya, Mas. Kedinginan. Oh, you got it.
Belanda. Alhamdulillah kami nyampe di Ratu Kumbulo tadi malam sekitar pukul 9 lebih 10-an. Sudah target perjalanan 5 jam. Sini dingin banget. Apa itu tenda-tenda ada putih-putih seperti atasnya dan juga keder. Oh ya, bagi teman-teman yang kesini jangan lupa pakai sarung tangan yang tebal, sebelah yang tebal, jaket yang tebal, karena yang saya pakai ini tebal, padahal tidak tebal, masih tembus. Menurut saya masih tembus. Tadi malam tidak bisa tidur, bangun terus. Tapi alhamdulillah pertama kali kesini tempatnya bagus. Tapi dingin banget. Oke, ini sama teman-teman. Nanti nggak tahu mau kesini kali mati atau enggak, tergantung keputusan tim. Halo, dingin sekali. Dingin sekali, mantap salju, mantap. Ini kurang bawa es nanti. Es Milo. Ini es kepal. Es kepal Milo. Es kepal. Ini buktinya ada es. Tenda putih. Tadi malam tidak seramai ini, cuma dua tenda, tapi mungkin saya bangun tidur jam satuan sudah banyak, lumayan. Padahal ini hari efektif ya, hari kerja, tapi yang naik lumayan. Gam, satu, dua, keren. Bebas. Lagi. Foto apa nih mas? Video lah. Agak dengan eh. Oke. Teman-teman, kita ketemu lagi di hari kedua. Kita pendakian. Kita ada di Ranu Kumbolo. Ini Ranu Kumbolo, keadaannya kayak gini. Dan hari ini ada es di sini. Ya. Jadi tenda-tenda banyak esnya. Ya. Bahkan tadi saya keluar ada es, kena es. Oke. Nanti kita setelah ini mungkin masak sarapan lalu kita akan melanjutkan ke Kalimati tuh. Oke, tetap di sini, kita tetap di TBCC Ranu Kumbolo bersama Billboss Scott Edit. Oke, ini tadi katanya suhunya minus 4 ya? Iya, kata pendaki lainnya minus 4 tadi malam minus 1. Kalau gimana minus 1 dingin banget. Emah paling dinginnya kemarin. Baru pertama kali ini merasakan dinginnya Ranu Kumbolo. Apalagi kalau negara yang ada esnya. Kutub Utara. Ini matahari sudah mulai menyapa Ranu Kumbolo. Jadi es yang ada di atasnya tenda itu mencair. Ini netes-netesnya. Ini memasak. Makan pagi mie instan. Yang penting jadi lah. Ini kita. Ini kita. Ini datang. Ini packing. Kita sudah mau packing. Dinginnya Ranu Kumbolo memang sangat menyiksa, apalagi bagi yang jarang mendaki sampai menusuk tulang, tapi lebih dingin lagi sikapmu yang menusuk hatiku. Yes. Bukti foto-foto. Ini pendaki yang baru datang. Sekarang pukul 9.25, kita mau menuju ke shelter Ranu Kumbolo. Ada teman-teman yang mau foto-foto untuk dibawa pulang.
foto yang foto-foto ini kok kafe ya. Nanti kita akan stasi shelter atau ke naik Tanjung Cinta terus ke Aro Rombong, nah, kita tutupnya ke Kalimati senang. Oke, ayo ikuti kami di Jejak Wilbos. Teman-teman milih yang jalur yang menanjak daripada yang agak landai. Selamat malam yang di rumah, Mbak. Ini dia shelter yang camping di sini ternyata lebih banyak. Ntar lagi kita turun ke sana. Yuk. Oke, sekarang di shelternya Rambolo. Apa ada yang di shelter Rambolo itu ada dua bangunan. Di sana lalu ada warung-warung, kalau juga ada warung, lalu ada untuk buang air besar sama buang air kecil, dan di sana tidak boleh mandi, bayarnya 5.000. dan di belakang saya Tanjakan Cinta. In memoriam Emmanuel Ju Fasito untuk HKB.